Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali berbagi kasih kepada warga yang membutuhkan. Bekerjasama dengan Yayasan Alfa Omega dan RSCM Kirana, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar melakukan operasi mata katarak gratis bagi pasien yang tidak mampu. Puluhan pasien dengan sabar menunggu giliran untuk diperiksa sebelum menjalani operasi mata di RSCM Kirana. Mereka adalah sebagian dari 70 pasien penderita katarak tidak mampu yang diberikan operasi gratis Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Alfa Omega serta dokter-dokter dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Ataupun membantu masyarakat yang tidak mampu ataupun yang tidak dapat melihat, akhirnya dapat melihat kembali gitu ya. Operasi mata gratis ini tentunya sangat membantu bagi mereka yang tidak mampu. Lega, aman ya, udah aman. Gimana sekarang? Ini boleh diceritain gak perasaannya saat ini? Seperti... Sekarang? Mm-mm. Udah enak semua deh, aman selesai deh. Berkat uluran tangan pemirsa SCTV Indosiar, para penderita katarak dari kalangan tidak mampu kembali memiliki harapan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Rebecca Teta dan Yanto Sukma melaporkan dari Jakarta.